Dan berniaga di pasar terapung yang akan diujukan.
dan lebih selesa. Berdasarkan pembinaan sebuah industri baru dan sebuah tempoh cawangan yang berupaya mewujudkan ekonomi spillover kepada masyarakat sekitar selain mencetus anjakan paradigma dalam masyarakat terhadap budaya ini. Menjadikan Perlis sebagai negeri berprestasi tinggi dan lapangan pendidikan rendah dan menengah melalui penerapan nilai-nilai MUNI dan juga program kecemerlangan pendidikan yang bersepadu. Negeri Perlis dan Usunan. Dengan negeri saya melancarkan manifesto Malaysia Nasional ini. Yang berikutnya adalah pengumuman penamaan jalur-jalur yang akan mengambil masa lagi 5 minit. Bagikan lagi barang kayu dan mukasin di atas pelajaran yang disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Syarif Kasim, pengurusi Barisan Nasional Negeri Perlis. Insya Allah kita sabar menanti 5 minit dari sekarang untuk pengumuman senarai calon yang akan membuat pandangan di Barisan Nasional bagi Negeri Perlis dalam pilihan raya umum yang ke 14 nanti. Insya Allah sama-sama kita sabar menanti. Thank you.
dikembalikan ke dalam manusia dan makhluk hewan. Manusia dihancurkan dengan cakar dan penuh dengan titipan tidak bertanggung jawab.
Yang depan duduk. Yang depan duduk. Depan duduk. Saya sebut Lepang Pongah Datuk Seri Azlan dan Ketas dengan Datuk Azhar walaupun Seri Azlan dan Ketas.
sepatutnya petani, maka kita panggil dia senjata kartu prasada. Dan kita panggil Saudara Azhar Kuala Polis sebagai yang dibentuk Dewan Negeri Kuala Polis. Tuan-tuan tak faham, okey, bersolai. Ada soalan tangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semua kali jangan-jangan akan pergi ke Barisan Nasional sekarang untuk mengisi orang, dan kita marilah kita berduka berlapang dada. Sesungguhnya parti akan menguasai kerajaan, tapi yang benar-benar nombor satu, kita nak Barisan Nasional menang satu peta di Perik. Kita ucapkan dari antara semua calon, sudah pasti amanah yang besar terpikul di hadapan mereka.